Halo semua, kembali lagi di channel Ade Excellent Gamer. So, di video kali ini gue bakal main game The Spike ya. Dan sekalian gue mau ngumumin kalau kupon untuk hari Kamis, Jumat, dan Sabtu itu bakal pindah ke jam 5 sore, teman-teman. Gue mau minta maaf sebelumnya karena ada suatu hal yang terjadi. Oke, dan untuk menggantikan video kupon, jadi gue bakal upload. Ya, ini adalah challenge untuk menyelesaikan story mode The Spike ya. Chapter story. Nah, ini banyak yang gak bintang 3 gitu, guys. Sekalian gua mau ngalahin semua stage ini dengan bintang 3. Artinya kita gak boleh atau gua gak boleh kebobolan 1 poin pun di sini. Wow, hampir aja keluar, guys. Oh ya, gue punya surprise attack, guys. Sehingga gue bisa aktifkan. Wait. Wah, main, guys. Gak boleh ngaco, guys, mainnya. Karena gue main pakai setter di sini ya. Kalian jangan mengira ini itu gampang banget ya. Main setter itu agak sulit, guys. Karena gue ngandelin rekan tim yang lain ya. Yang dua ini sering banget buat kesalahan. Jadi gue agak gimana gitu. Intinya kita fokus aja dulu lah. Selagi bukan kita yang melakukan kesalahan ya, harap dimaklumi, guys. Oh, hampir perfect. Nice. Walaupun kena net tadi itu. Oke, jangan aja sampai out ya. Please. Yongsuk. Lu adalah harapan gua ya. Oke. Sejauh ini masih aman. Gua memimpin dengan skor 5-0. Setelah gua ulang-ulang dari tadi juga cukup susah. Tidak bisa dibilang gampang banget, guys. Oke. Btw, surprise attack-nya belum kepake deh. Gua takut melakukan kesalahan. Oke. Bisa ya. Tapi kalau misalnya blocking-nya itu good ya, itu nggak bisa, nggak bakal bisa lolos itu. Karena ini masih di stage pertama, jadi kita bisa memanfaatkan umpan vertikal yang emang temponya itu lama banget ya. Nice. Sekali spike ya, masih bisa masuk. Jangan sampai keluar. Main aman dulu, guys. Sekarang blocking. Hampir 2 poin lagi ya, 1 poin lagi menuju kemenangan. Nice, good job. Gua udah deg-degan itu dia bakal melakukan kesalahan. Tapi kita percaya sama tim kita sendiri, guys. Dan tentunya gua mendapat 3 bintang pertama ya di stage pertama ini. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga menghibur dan terima kasih sudah menonton. See you next video.